Nah, tapi ini setelah saya beli yang ini, ya nanti saya tampilkan fotonya atau videonya. Jadi untuk mikrofon klip yang ini tanpa adapter, teman-teman. Jadi langsung ke apa ya? Colokannya langsung mic, langsung ujungnya kayak USB gitu. Kalau yang kemarin mikrofon clip on, kemudian adapter 3,5 mm, kemudian ujungnya USB yang untuk ke GoPro Hero 4. Tapi ternyata tidak direkomendasikan. Sore hari ini jam 16.57 hari Minggu tanggal 25 September 2022, saya setelah mengantarkan customer dari Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya ya, atau penumpang. Kebetulan sore hari ini saya on beat ya, narik ojol. Sekalian kita juga melihat hasil dari GoPro Hero 4 pada sore hari ini dengan settingan seperti ini ya, sambil mengulas mikrofon yang saya pakai. Nah, jadi ini mikrofon saya dapat beli di toko online setelah saya melihat video, dan dari ulasan-ulasannya itu memang meyakinkan, katanya berhasil dan support. Nah, jadi nggak ada salahnya saya juga beli sekitar Rp48.000 ini sama ongkos kirim, jadi kurang dari Rp50.000 harganya. Kita belok kanan, kita lewat Cirahong ya, karena saya mau ke Ciamis, teman. Lewat Cirahong mau ke Ciamis. Nah, tapi alhamdulillah setelah saya beli, saya coba nih. Sebelum saya belum unboxing sebetulnya, karena takut ketika unboxing pas dites itu nggak support. Tapi alhamdulillah support ya. Nonggeng ya, naik motor. Lamun meclang kagak jelukin kumaha. Eh, astagfirullah. Ya udah, akhirnya saya tes dan dicoba, alhamdulillah berhasil, Bray. Dan ada suaranya ya, suaranya seperti ini. Ini saya pakai di helm half face ya. Kemudian saya pakai masker, ini mikrofonnya di dalam masker, jadi tertutup masker, kemudian ditertutup juga oleh visor ya. Tertutup juga oleh visor. Jadi pakai masker saya ini, tertutup juga oleh visor. Nah, ini kalau saya buka seperti ini, teman. Gimana Anda bisa bandingkan ketika mikrofonnya apa? Visornya dibuka, kemudian ini mic-nya saya masukkan ke sini ya, dijejelkin ya, dijejelin ke sini. Karena susah, harusnya pakai ini. Anda bisa bandingkan ini mikrofon yang murah di bawah 50.000 ini ketika visornya dibuka ya. Kemudian visornya saya tutup lagi, Anda bandingkan lagi suaranya seperti apa. Kita udah sampai di Cirahong. Siapkan uang Rp1.000 untuk bayar. Nah, ini Cirahong, guys. Perbatasan Tasik di sini, kemudian sana Ciamis. Duh, kalau dulu bisa dilalui mobil, kalau sekarang nggak bisa. Hanya motor sama pengendara jalan kaki, hanya pejalan kaki saja.
ya. Oke, kita lanjut, guys. Gas. Nah, ini guys, suasana memasuki lintasan sungai jembatan Cirahong. Aduh, ajrug-ajrugan ya ini. Suara riuh gemuruh di bawah itu sungai, guys, tuh. Kanan kiri sungai, riuh gemuruh. Ah, pokoknya nggak tahu saya ini ngebahas apa. Yang pasti bikin konten aja setelah sekian lama nggak ada video yang saya upload ya. Oke, selesai. Dan setelah sekian lama tidak online lagi ojol ini, akhirnya online ya, untuk menghilangkan mengong di hari libur ya. Anda sudah bisa membandingkan kan mic yang saya pakai ini, walaupun murah meriah dan tidak lebih dari 50.000, kualitasnya bisa Anda dengarkan sendiri. Nanti ini tanpa edit ya, tanpa maksud tanpa edit itu tanpa saya besarkan volumenya, tapi standaran aja langsung saya naikkan, masukkan, edit, potong-potong, saya upload gitu maksudnya ya, nggak saya edit itu. Gas, Mang. Itu aja ya video kali ini dari saya, entah bermanfaat atau tidak, yang penting Anda tonton, kemudian jika suka Anda like, kalau nggak suka Anda boleh like juga atau Anda dislike ya, yang penting komen ya. Silahkan, terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.